Pertama-tama kita masukkan 250 ml air dulu ke dalam adonan ikan tadi. Kemudian kita aduk sampai airnya tercampur dengan ikan. Ini diaduk terus ya pemirsa ya, sampai benar-benar tercampur. Setelah adonannya tercampur, kemudian kita tambahkan lagi sisa air tadi ke dalam adonan ikan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan 4 butir telur tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai telurnya merata dengan adonan ikan tadi. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan garam, kaldu jamur, merica. Lalu kita masukkan daun bawang sudah diiris tadi. Kemudian kita aduk kembali. Setelah kita campur, hasilnya akan seperti ini, pemirsa. Dia akan mulai mengental. Kemudian step terakhir, kita tambahkan sagu sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk kembali. Diaduknya diputar-putar aja ya, pemirsa ya. Kenapa aku diaduknya diputar-putar? Karena biar adonannya tidak alot, jadi nanti hasilnya pempedaannya akan lentur. Kita tambah lagi ya sagunya. Ini diulang-ulang sampai sagunya habis ya pemirsa ya. Kemudian diaduk lagi. Ini adonannya udah mulai merata ya pemirsa ya. Nanti aku praktekin cara menggorengnya. Intinya sih cara menggorengnya sama kayak kita cara membuat bakso. Pemirsa, kita mulai goreng ya. Tapi sebelumnya aku siapin air di mangkuk ini, maksudnya untuk ngambil nanti adonan yang ada di tangan aku biar nggak lengket. Jadi setiap habis ngambil, masukin terus aku celupin lagi biar nggak lengket untuk adonan selanjutnya. Kita mulai ya. Ini tangan aku udah dicuci loh. Oke, kita ambil dulu adonannya. Kemudian kita bulat-bulat kayak gini. Kita masukin. Tuh, kayak gitu pemirsa. Ini diulang-ulang sampai habis ya. Ini satu lagi. Ini nanti bisa coba satu lagi ya. Jadinya aku liatin ya, jangan di skip loh. Bisa. Hasilnya kayak gini nih, jadi bulat-bulat kayak gini nih. Nih, ini tinggal tunggu matang. Kalau udah ngambang,
udah ngapung kayak gini nih. Ini udah bisa diangkat. Nah, tunggu bentar lagi deh. Tuh. Oke. Nanti ya hasilnya aku liatin ya.